Koleksi akhir tahun dan tahun baru Cina 2022, Melinda Looi menawarkan sentuhan terbarunya iaitu gabungan idea serta imaginasi seperti bergaya di angkasa lepas. Tema Cruise 2022 tahun ini kita panggil dia My Tropical Mars. Mengapa Tropical Mars? Kita kan dari tropical country. Kita suka hutan-hutan, bunga-bunga, ada hijau-hijau macam tu. So kita nak bawakan tropical garden yang kita ada pergi Mars. Jadikan satu macam kampung sendiri macam tu lah. So bila you fikir satu hari mungkin kita duduk di space kan, di Mars, kita nak pakai cantik juga. Mempertaruhkan lebih daripada 30 helaian, rekaan dengan pemilihan warna-warna terang dan ceria ini pastinya menambahkan lagi seri ketika digayakan. I macam created satu collection untuk Chinese New Year dan Year End yang colourful, semakin ceria, ada banyak batik-batik. Bukan Mandarin color saja, bukan untuk Chinese saja, tapi ada baju-baju yang you boleh mix and match untuk tiap-tiap hari pakai. Pereka fesyen terkenal ini juga tidak melepaskan peluang untuk menghasilkan sebuah koleksi khas bersempena zodiak Cina tahun ini, iaitu harimau. Itu yang ada tiger-tiger, you know, ada harimau Malaya yang membanggakan. Tapi kita buatkan dia corak-corak tiger, tapi kita tak nak, you know, macam ada tiger face ke atau apa, terlalu obvious lah. So kita ada bunga-bunga di atas corak tu juga. Mempunyai cara dan cita rasa yang berbeza, Melinda gemar mereka busana yang boleh digayakan pada kedua-dua belah bahagian, luar mahupun dalam. Kreativiti ini merupakan identiti jenamanya. Every collection kita memang ada satu macam reversible yang boleh atas pakai atau terbalikkan, you boleh pakai dari dalam juga. I selalu bagi customer I tahu, you beli satu, you percuma satu sebab ada few looks kan. Lebih dua dekad berada dalam industri, Melinda juga terkenal dengan rekaan yang versatile serta mudah untuk digayakan sama ada ke majlis rasmi maupun ketika melakukan aktiviti santai. Banyak mix and match. Jadi kain boleh batik dengan cotton, plain colour atau batik dengan lace ke macam tu. Walaupun gemar bereksperimentasi dengan pelbagai jenis fabrik, setiap rekaan dihasilkan daripada kain yang berkualiti tinggi untuk keselesaan si pemakai. I selalu pastikan kain lembut, kain sedap pakai, boleh absorb sweat easily. So cotton very important. Cotton selalu ada dalam collection saya. Crepe, crepe yang lembut dan dia ada cooling effect. Kali ini kita ada denim juga, tapi denim yang corak dia yang different sikit. Bukan biasa punya denim. Tampak ringkas, namun jahitan serta perincian yang khusus dititikberatkan agar rekaannya lebih bergaya dan eksklusif. Saya tak ada khaskan hanya cheongsam. Saya selalu buat ada macam loose A-line. Kita kali ini macam ini boxy sikit. So kita juga ada macam jumpsuit ke, sikit oriental punya collar like wrap top, tapi bukan Mandarin collar. Walaupun terkesan dengan pandemik, Melinda sentiasa positif dan terus mengeluarkan koleksi barunya saban tahun. I harap semua akan support local product. Mementingkan kualiti pada setiap rekaannya, tidak hairanlah nama mereka yang berasal dari Kuala Lumpur ini masih kekal sehingga kini. Kepada semua penonton-penonton, saya nak mengucapkan selamat Tahun Baru Cina, Gongsi Fa Cai, senti jengkang and wan shi lu yi. Koleksi eksklusif yang menerapkan gaya ringkas dan santai ini sememangnya sesuai untuk dijadikan antara busana pilihan anda.